إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang nisbatun ni'am ila ghairillahi ta'ala, penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kepada asyirku al-asghar, yaitu tentang syirik kecil, yang mana kesyirikan dibagi dua oleh para ulama. Ada syirik besar, syirik yang mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian ada syirkul asgar, yaitu syirik kecil, yang mana ia adalah wasilah menuju syirik besar. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, asy-syirkul asgharu yanqusu at-tauhid wa yukhillu bihi, bahwasanya syirik kecil itu mengurangi tauhid atau mencacatkan tauhid. Tidak sampai merusak total, tapi mengurangi kualitas tauhid seorang. Wa hunaka asya' min asy-syirkil asghar haddharana minha Allah wa rasuluh. Di sana ada beberapa di antara hal yang termasuk ke dalam syirik kecil yang kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tujuannya adalah siyanatan lil aqidah wa himayatan lit tauhid, untuk sebagai penjaga akidah, untuk menjaga tauhid kita. Karena hal tersebut, li'annaha tanqusu at-tauhid wa rubbama tajurru ila syirki al-akbar. Karena hal-hal tersebut dapat mengurangi kualitas tauhid seorang, atau bisa menggeret seseorang kepada syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan tentang ayat ini, bagaimana bahayanya kesyirikan tersebut.
al-andadu huwa syirk. Fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu andad. Andad di sini adalah kesyirikan, yaitu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesyirikan adalah akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil laili. Yang mana kesyirikan adalah dia lebih samar, lebih samar dari dabibin naml, dari jalannya semut hitam. Ala safatin sauda, di atas batu yang hitam. Fi dhulmatil laili, di dalam kegelapan malam. Di sini Ibnu Abbas memberikan gambaran tentang semut, jalannya semut. Semut itu berjalan di atas, semutnya sudah hitam, berjalan lagi di atas batu yang sangat hitam, kemudian di dalam malam yang gelap gulita. Artinya secara zahir semut itu tidak akan kelihatan. Jangankan semut, batunya itu tidak kelihatan. Atau seandainya batu pun itu putih, di dalam kegelapan dia tidak kelihatan. Nah, seperti inilah kesamaran dari kesyirikan. Kesyirikan ini bahaya. Kadang-kadang orang tidak sadar terjatuh kepada kesyirikan. Seperti apa contohnya? Wahwa antaqul, itu engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan dan demi kehidupanku. Wa taqul, atau ucapan, laula kulaibatu hadha la atana al-lusus, kalau bukan karena anak anjing ini, maka akan datang kepada kita pencuri, atau masuk ke dalam rumah kita pencuri. Atau walau lal battu fid dari la atana al-lusus, kalau bukan karena adanya kucing atau adanya itik di rumah, maka akan masuk ke dalam rumah kita pencuri. Karena di rumah itu ada suara yang tidak diam, mungkin suara kucing atau suara bebek dan yang lainnya. Wa qawlu ar-rajuli lil sahibihi, dan ucapan seorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, masya Allah, itu apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Atau dalam kalimat yang lain, laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, karena si A, maka akan terjadi begini. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, mungkin saya tidak akan sampai ke tempat ini. La taj'al fiha fulanan, dan janganlah kita menjadikan si A itu sebagai tandingan bagi Allah. Wa hadha kulluhu bihi syirk, yang mana semuanya ini adalah kesyirikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Sesalih Fauzan mengatakan, faqad bayyana Ibnu Abbas anna hadhihi al-asya' min asy-syirki. Wasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah menjelaskan bahwa perkara-perkara tadi masuk ke dalam kategori kesyirikan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan kesyirikan dalam perkara ini adalah asy-syirku al-asghar, yaitu syirik kecil. Wal ayatu, sedangkan ayat, ammatun tashmalu syirkal akbar wa syirkal asghar, bahwasanya ayat itu umum, tercakup di dalamnya syirik besar dan juga syirik kecil. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu manabbaha bihadhihi al-asya' bil adna, bahwasanya Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dalam perkara ini memberikan peringatan kita tentang yang paling rendah dari kedua macam syirik itu, asyirku al-asgar, yaitu syirik kecil, alal a'la
begitu juga kepada yang paling tinggi, wa huwa syirkul akbar, itu syirik syirik besar. Wa li anna hadhihi al-alfaz tajri ala al-sinati katsirin minan nas, yang mana kalimat-kalimat seperti ini banyak berputar pada lisan manusia, artinya banyak diucapkan oleh manusia. Kita mungkin sering berbicara sama orang, ketika kita ketemu tidak ada ongkos pulang, ketemu sama orang teman, dinaikkan kita ke mobil, langsung kita mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena kamu ini saya bisa celaka, tidak bisa saya sampai rumah. Jadi kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Kalau bukan karena Allah dan kamu ini, mungkin saya tidak akan bisa sampai ke rumah. Kalau tidak bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya masih kelaparan sampai sekarang. Ini kalimat-kalimat yang mengandung syirik kecil. Imma jahlan, bisa jadi seorang mengucapkan hari itu karena kejahilan, dia tidak tahu. Au tasahulan, atau karena tasahul, karena kelalaian. Maka di antara kalimat-kalimat tersebut ada beberapa yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Yang pertama adalah al-halifu bighairillah, yaitu bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah wahwa syirik. Dia termasuk ke dalam kategori kesyirikan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qawluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara aw asyrak, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka sungguh dia telah kufur atau dia telah syirik, maka ini yahtamil an yakuna hadha syakkan fi rawi, ini adalah keraguan para atau pada diri sang perawi. Artinya apa? Man halafa bi ghairillahi faqad kafar, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur, atau barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah syirik. Maka perawi ragu, apakah dia telah kufur atau dia telah syirik. Wa yahtamil an yakuna aw bima'na al-waw, maka bisa jadi juga kata aw di sini, wa yahtamil an yakuna aw bima'na al-wawi, bahwasanya kata aw di sini bisa jadi artinya adalah al-waw dan. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur dan telah syirik. Jadi dua-duanya. Kalau yang pertama mengatakan ragu perawi apakah dia telah kafir atau dia telah syirik, dua-duanya bahaya. Atau dua-duanya, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur dan telah syirik. Fayakunu qad kafara wa asyraka, yang mana dia telah kufur dan dia telah syirik. Wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufri al-akbar kama annahu minasyirik al-asghar. Maka bersumpah atas nama selain Allah adalah kekufuran, yang mana kekufuran yang dimaksud adalah dunal kufri al-akbar, yaitu di bawah kafir, kekufuran yang besar, maksudnya kekafiran kecil. Atau kesyirikan yang kecil. Wa qad kathura minan nasi al-yawm man halafa bighairillah, dan telah banyak
dari manusia pada zaman-zaman ini, orang-orang yang bersumpah atas nama selain Allah. Seperti apa? Kaman yahlifu bil amanah. Seperti orang bersumpah dengan amanah. Ayo, demi amanah saya pinjam uang, saya akan ganti bulan depan. Tidak mengatakan demi Allah, tapi demi amanah. Aw yahlifa bin nabi, aw yahlifu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seorang bersumpah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi nabi. Ini kalimat adalah kalimat kekufuran atau kesyirikan. Au taqulu wa hayati, atau dia bersumpah dengan kehidupannya, demi kehidupanku dan kehidupanmu ya pulan, kasih saya minjam. Wa ma ashbaha hadhihi al-alfaz, atau kalimat-kalimat yang selafaz. Demi bapakku, demi ibuku, demi apa, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sami'na ma warada fil ahadith min an-nahyi 'anil halifi bighairillah, dan kita telah mendengar terkait tentang bersumpah atas nama selain Allah, telah banyak hadis yang melarang kita untuk bersumpah bighairillah kepada selain Allah, wa'tibaruhu kufran wa syirkan, dan ia termasuk ke dalam kategori kekufuran atau kesyirikan. Li'anna al-halifa bisyai ta'zimun lahu, karena ketika seorang bersumpah dengan sesuatu berarti dia memiliki pengagungan terhadap sesuatu tersebut. Demi bapakku, aku tidak berbohong dalam ucapanku. Ini adalah kalimat yang mengandung kesyirikan. Walladhi yajibu an yu'azzam wa yuhlab bihi wallah, karena yang wajib kita agungkan dan kita bersumpah dengannya yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal halifu bighairihi syirkun wa jarimatun uzma, dan kita bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan dan kejahatan yang sangat besar. Bahaya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini bagaimana beliau memiliki pemahaman yang sangat dalam terkait tentang sumpah ini. Beliau mengatakan, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu min an ahlifa bighairihi sadiqan, bahwasanya aku bersumpah atas nama Allah dan saya dusta dan saya berbohong, itu jauh lebih aku cintai daripada aku bersumpah atas nama selain Allah walaupun aku jujur. Misalnya ada seorang pencuri, dia benar sudah mencuri, kemudian ketangkap dan ditanya, kamu mencuri atau tidak? Tidak. Padahal dia mencuri, sudah bersumpah atas nama Allah. Dia mengatakan, wallahi saya tidak pernah mencuri. Dia bohong. Dia mengatakan, wallahi saya tidak pernah mencuri. Kemudian ada satu orang, dia benar tidak mencuri, jujur di dalam ucapannya. Kemudian dia mengatakan, demi nabi saya tidak pernah mencuri. Dia jujur. Yang pertama dia dusta, yang kedua dia jujur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya bersumpah atas nama Allah dusta, itu jauh lebih aku cintai ketimbang bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Karena bersumpah atas nama Allah dengan dusta
dia di sini dosa besar. Tidak sampai kepada kesyirikan. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, maka di sini dia telah melakukan kesyirikan walaupun dia jujur di dalam ucapannya. Mengatakan demi Nabi saya tidak pernah mengambil, dan benar dia tidak pernah mengambil. Di sini terjatuh dia kepada kesyirikan. Karena apa? Karena dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum anna al-halif billahi kadiban kabiratun minal kaba'ir. Sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya bersumpah atas nama Allah dan dusta itu merupakan kabiratun minal kabair, termasuk dalam kategori dosa besar. Tapi dosa besar yang tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Lakinna syirka wa huwa al-halifu bighairi Allahi akbaru minal kabair wa in kana syirkan asghar. Bahwasanya akan tetapi kesyirikan itu adalah, maksud yang mana dia bersumpah atas nama selain Allah, dia adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Walaupun dia dikatakan dosa syirik kecil, namanya saja syirik kecil, tapi dia dosa besar yang paling besar. Dia dikatakan syirik kecil karena dibandingkan dengan syirik besar. Tapi kalau dilihat dari sisi dosa dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain, maka dia adalah dosa besar yang paling besar karena dia sampai kepada derajat kesyirikan. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hati-hati di dalam ucapan kita. Supaya kita tidak bersumpah kecuali atas nama Allah. Kadang-kadang orang saking cintanya kepada sesuatu dia bersumpah dengannya. Demi guru saya tidak pernah mengambilnya, demi syekh saya, demi wali pulan, demi nabi bahkan saya tidak pernah mengambil, demi malaikat saya tidak pernah mengambil. Ini semuanya adalah kesyirikan. Fa yajibu 'alal muslim an yatanabbaha li hadza. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan hal ini. Wa la ta'khudhuhu al-'awa'idul jahiliyah. Jangan sampai kita kaum muslimin terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah atau diam. Kalau ingin bersumpah, bersumpah atas nama Allah. Kalau tidak mau bersumpah, diam. Jangan bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dengan nama nenek moyang kalian. Ila ghairi dhalika minan nususil lati ta'muruna idza aradna an nahlifa aw naqtasira 'alal halif bi ghairi billahi wahda wa la nahlifu bi ghairihi. Dan seperti inilah nas-nas, dalil-dalil yang memerintahkan kita apabila kita ingin bersumpah, untuk kita bersumpah dengan membatasi sumpah kita, yaitu bersumpah hanya atas nama Allah semata. Kita tidak bersumpah atas nama selain Allah. Kemudian wajib ala man hulifa lahu billahi an yarda. Ini juga wajib bagi kita yang orang bersumpah atas nama Allah terhadap kita untuk kita ridha. Kita mengatakan kita tidak punya bukti, tidak punya apa. Kamu yang mengambil barang saya, mengatakan tidak pernah. Kemudian kita katakan, ayo bersumpah atas nama Allah, wallahi saya tidak pernah mengambil. Kita tidak tahu dia mengambil atau tidak. Kita harus ridha dengan ucapannya itu. Karena dia apa? Karena dia sudah bersumpah atas nama Allah. Dapat kita, kamu bohong kamu. Kamu sudah yang ngambil, tidak ada yang lain yang ngambil.
Padahal dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang orang bersumpah di depannya atas nama Allah, hendaknya dia ridha. Terima sudah. Terserah dia sudah ngambil atau dia tidak ngambil, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah, sudah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidak ridha dengan sumpah saudara kita ketika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu ala man hulifa lahu billahi an yarda. Maka wajib bagi orang yang orang bersumpah kepadanya atas nama Allah untuk dia terima, untuk dia ridha. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaknya dia jujur. Wa man hulifa lahu billah, barang siapa yang disumpahkan di depannya atas nama Allah, falyarda, maka hendaknya dia ridha. Wa man lam yarda falaysa minallah, barang siapa yang tidak ridha, maka dia tidak masuk kepada Allah. Maka dia tidak masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang berat. Kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah, sudah selesaikan, selesai sudah, tidak usah kita ungkit-ungkit kembali. Tidak usah kita, ya dia bohong itu walaupun dia bersumpah. Tidak usah demikian. Kalau memang orangnya jelas kita lihat dalam artian dia orang yang jarang bersumpah atas nama Allah kecuali pada perkara yang dia diminta untuk bersumpah. Kemudian kita hilang punya barang yang mana di situ tidak ada dia, tapi kita tidak punya bukti untuk menuduh dia. Kemudian kita tidak punya cara kecuali menyuruh dia bersumpah. Kemudian dia berani bersumpah atas nama Allah, sudah hendaknya kita ridha karena dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tentang sumpah, yang mana sumpah harus hanya kepada Allah, atas nama Allah. Dan kalau kita sumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjatuhkan kita kepada asyirku al-asghar. Kemudian yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan yang pertama, yaitu minasyirkil asghar asyirku fil alfaz, yaitu termasuk dalam kategori syirik kecil adalah kesyirikan di dalam lafaz, di dalam ungkapan-ungkapan. Mithlu qawli, seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta, yaitu apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Faqad rawal Imam Ahmad wa Nasa'i an Kutailah, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Kutailah, anna Yahudiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan. Taqulun, kalian mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, yaitu apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Jadi disamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Wa taqulun wal ka'bati, dan kalian mengatakan wal ka'bati, kalian bersumpah atas nama Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati wa an yaqulu ma syaa Allahu thumma syaa fulan au thumma syi'ta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila mereka ingin bersumpah, hendaknya mereka bersumpah dengan nama Allah, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah. Kalau ini boleh. Atau mereka mengucapkan Masya Allahu thumma syi'ta, yaitu apa yang Allah kehendaki, kemudian. Kemudian apa yang engkau kehendaki. Berarti kehendak makhluk itu berada di bawah kehendak Allah. Tidak kita memakai wa, karena wa itu dan itu fungsinya adalah untuk mutlaqil jama', untuk menyamakan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Berarti kedua kehendak ini kita samakan. Inilah yang menjadikan seorang itu terjatuh kepada kesyirikan.
Rawi An-Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallah wa syi'ta." Itu apa yang engkau kehendaki, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Faqal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Aj'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Maka Nabi mengajarkan dia, "Qul masya Allah wahdah," katakanlah masya Allah wahdah, itu apa yang Allah kehendaki semata. Padallal hadithani wa ma ja'a bi ma'nahuma ala man'i qawli masya Allah wa syi'ta. Maka kedua hadis ini dan hadis yang semakna dengan kedua hadis ini datang kepada kita melarang untuk kita mengucapkan masya Allah wa syi'ta, yaitu apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Wa ma syabahahu minal alfaz, dan yang mirip-mirip dari lapas-lapas tersebut, seperti seorang mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Ya Allah, kalau bukan karena Allah ini dan kamu tadi kasih saya uang, mungkin saya sudah mati kelaparan. Kalau bukan karena Allah dan kamu lewat di jalan ini bawa mobil, mungkin saya masih di sana. Jadi disamakan antara Allah dengan makhluk. Au mali illallah wa anta. Ini adalah kalimat yang sama. Aku tidak memiliki kecuali Allah dan kamu. Lianna al-athfa bil wawi yaqtadi at-taswiyata bainal muta'athifain. Karena mengatap, menggabungkan dengan kata waw, itu mengandung kesamaan antara keduanya. Itu namanya mutlaqul jama'. Ketika orang mengatakan ja'a Muhammadun wa Ali, telah datang Muhammad dan Ali, berarti dia samaan datangnya. Kalau kita mengatakan ja'a Muhammadun thumma Ali, telah datang Muhammad kemudian Ali, berarti Ali belakangan. Wa hadza syirkun. Maka mengatap, menggandengkan antara Allah dengan makhluk dengan kata waw di sini adalah kesyirikan. Kalau bukan karena Allah dan kamu, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, ini adalah kesyirikan. Fal wajib an yu'tab bi thumma, maka kewajiban kita sekarang supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, untuk kita menggandeng dia dengan kata thumma, dengan kata kemudian. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian. Jadi ya, makhluk itu belakangan. Fayuqalu ma syaa'allahu thumma syi'ta, itu apa yang Allah kehendaki kemudian kamu kehendaki. Thumma syaa'a fulan, kemudian yang fulan kehendaki. Laulallah thumma anta, kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Mali illallah thumma anta, aku tidak membutuhkan, tidak memiliki, tidak butuh kecuali hanya kepada Allah kemudian kamu. Maka mengatap, li'anna al-atfa bi thumma yaqtadi tertib wa ta'qid. Karena mengatap, menggandengkan dengan kata thumma, dengan kata kemudian, itu mengandung tertib. Tertib itu ada yang atas, ada yang bawah, ada yang belakangan atau ta'qib. Wa anna masyiatal abdi ta'ti ba'da masyiatillah. Karena apa? Kehendak hamba itu akan datang setelah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La musawiyatan laha, bukan dia sama. Beda kehendak Allah dengan kehendak makhluk, yang mana kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa ma tasha'una illa an yasha'allah, dan tidaklah kalian menghendaki, berkehendak kecuali an yasha'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Famasyiatul abdi tabi'atun limasyiatillah, bahwasanya kehendak hamba tersebut mengikuti kehendak Allah. Fal abdu wa in kanat lahu masyiah, bahwasanya seorang hamba dia punya kehendak hamba ini. Khilafan lil jabariyah, berbeda dengan kelompok jabariyah
Jabariyah itu mengatakan bahwasanya makhluk hamba ini tidak memiliki kehendak. Apa saja yang dilakukan itu adalah dipaksa. Ini Jabariyah. Pamasyiatuhu tabi'atun limasyiatillah. Kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Wala yaqdiru ala an yasha'a syai'an illa idza kana Allahu qad sya'ahu. Dia tidak mampu untuk menghendaki sesuatu kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Khilafan lil qadariyah minal mu'tazilati wa ghairihim, berbeda dengan qadariyah dari Mu'tazilah dan yang lainnya. Alladzina yuthbituna li 'abdi masyi'atan tukhalifu ma arada Allah, yang mana mereka menetapkan bagi hamba kehendak yang menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jabariyah itu dia kayak dipaksa, di remote, ada yang mengontrol, dia tidak punya kehendak sama sekali. Sehingga mereka meyakini kalau ada orang mencuri berarti Allah yang mencuri, bukan dia. Kalau ada yang membunuh atau memukul, bukan dia yang melakukan, itu adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya kehendak. Adapun qadariyah kebalikan dari itu. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia ya karena keinginan manusia, tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa taala di sana. Itu dia dua kelompok yang sesat dalam perkara ini. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua contoh yang kita ambil pada pagi hari ini dari contoh syirkul asgar, syirik kecil. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan bahas syirik yang lain dari contoh-contoh syirik kecil. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.